Ketika First Demon pas masih SD, kabur dari rumah karena gak mau belajar. Dan di pagi hari yang cerah ini. Nice, tembak terus. Hey. Aduh, jangan cupu dong. Oh, siapa manggil saya tuh? Ih, si Botak. Cari ah. Mama, aku main sama Botak. Boleh gak? Andi, apakah kamu sudah mengerjakan PR apa belum? Udah, mah. Mana buktinya? Ini mah. Apakah aku menjadi orang pintar mendapatkan nilai F? Awas kamu gak belajar ya. Harus menjadi lebih goblok lagi kamu daripada ini. Kurang goblok kamu itu jadi murid. Hantam saja di tempat nanti kamu. Oke, ma. Guys, kita harus melakukan sebuah rencana, guys. Untuk kabur dari rumah orang tua kita ini, guys. Males aku belajar di sini, guys. Gimana caranya? Tenang. Frost Diamond sudah masternya, guys. Tunggu dulu. Nih, aku cari cara dulu gimana caranya merayap. Ini tuh pakai merayap. Nah, ini berdiri, ini merayap. Oke. Kita buka dulu satu-satu. Kita cari barang-barang yang bisa diambil, guys. Kayaknya, ada nggak ya? Siapa tahu kunci gitu. Bapak kita kapan, guys? Marah-marah deh, guys. Marah-marah. Gak jelas bapak kita hajar tempat aja, guys. Set, kita cek-cek dulu. Cek-cek, aman. Terus kita cari sesuatu yang bisa kita ambil. Hidupin lampunya dulu, guys. Ini aku kasih tahu kalian gimana caranya kabur dari rumah agar bisa bermain dengan si Botak ya, guys ya. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kabur dari rumah ini dengan cara mencari sebuah lampu, guys. Lampunya buat apa? Buat ngidupin lampu ya, guys ya. Ini detail banget emang game ini, guys. Seru banget. Dan ini nanti kita bisa mandi pakai bathtub. Sampo-sampo apa itu, guys? Gak tahu. Tanya yang mau tanya saya. Tonton video ini sampai habis, guys, biar kalian bisa melakukan hal seperti ini. Tapi jangan dicontoh di dunia nyata ya, guys ya. Di game doang, guys. Kita cari barang-barang. Barang bisa diambil nih? Nggak bisa, guys. How much longer? Berapa lama lagi? Ma, aku di kamar mandi, ma. Intinya kita tuh jangan sampai ketahuan kalau kita tuh di mana-mana gitu, guys. Harus bener-bener invisible. Ada, guys. Iya. Jadi tempat-tempat ini random ya, guys ya. Di spawn-spawnnya. Jadi kita harus bener-bener teliti. Entah itu di atas, entah itu di mana. Kita harus buka semuanya, guys. Semoga nggak ketahuan sama mak kita, guys. Oh my god, ma, jangan marah saya, ma. Oke, nggak ada kunci. Nggak bisa dibuka, guys. Ini kamar kita. Jadi kita cek-cek di sini dulu dah. Apa aja ada di sini, guys? Tutup dulu, guys, biar kita nggak ketahuan sama mak. Gawat ini, guys. Kita harus gedein volume biar kita tuh tahu kalau mak kita lagi datang ya, guys ya. Kita buka nggak ada, buka nggak ada, buka. Jadi ini setiap game itu bakal random tempat spawn dari barang-barangnya. Jadi kita emang bener-bener harus ngecek satu per satu, guys. Ini kita tutup dulu, guys. Jangan dibiarin kebuka, guys. Jadi semua yang tempat di sini udah kita buka dan nggak ada apa-apa. Berarti di suatu tempat ya, guys. Kita hati-hati dulu, guys. Kita merayap, kita buka di sini karena ada bapak kita yang sangat barbar lagi nonton. Siapa tuh, guys? Indonesia lawan Thailand. Indonesia menang ya, guys. Ini kita tutup dulu, guys. Hidupin lampu. Kita cek lagi barang-barang yang ada di kamar bapak kita ini, guys ya. Ada apa? Ada parfum, ada kunci, guys. Kita harus menemukan kunci buat kabur dari rumah ini. I need go to pee. Oke, guys. Bapak kita lagi mau ke toilet, guys. Jadi aman aja, guys ya. Karena kita Тот крыл дверь. Сейчас ты у меня ремня получишь. Ну. Галя! Давай на помощь. Наш сын где-то прячется. Паразит. Ну, kita sembunyi di kamar bapak dulu, guys. Tahan kita, guys. Biar sampai lagunya hilang. Wait. Kita gedein suara dulu biar sampai suaranya hilang, guys. Oh my god. Kayak kita harus jalanin ini deh yang lampu kuning ini, guys. Enggak bisa ngide, guys ya. Kita harus punya bola lampu soalnya tadi kita buka pintu yang di sana enggak bisa. Tok. Apakah ketahuan? Harusnya lagunya udah enggak ada, aman, guys. Intinya meta main game ini lagu. Wajar. Babun, Pak. Baru main, bapak. Давай быстро 20 приседаний. А, disuruh squat. Oke, Pak. 1 2 3 4. Ampun, Pak. Udah, Pak, capek, Pak. Capek. Lu nonton bola aja, jangan marah gua, kocak. Cepat, push up 20 kali sih, Tam. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ketahuan kita bisa-bisa diserpes depan mata, kocak. Bilang dong kalau lu ada di sana, Pak. Nonton bola lo, guys. Oh, tadi aku nggak denger, guys, suaranya itu, guys. Terus kita disuruh ngapain tuh? Kita ikutin ini aja, guys. Jangan ngide, guys. Kita ikutin aja tanda-tanda merah ini. Oh, disuruh mencet bel. Kita tunggu di sini, guys. Nah, kita tunggu di sini, guys. Hidu. Bapak kita lagi. Ah, mak kita ke sana. Kita masuk. Kita tutup, guys. Nah, kita ambil sekarang looting semua barang-barang ada di sini. Mau itu ada apa, kita ambil aja, guys. Yang bisa diambil, guys. Ada apa itu? Ada ini. Apa tuh? Ada apa tuh, guys? Masukin cepat. Tutup. Guys. Ya, tutup. Wait a second. Sabar. Oh my god, apakah kita bakal ketahuan? Wow, ma, ampun, Pak. Mama, saya belajar, Mak. Mama. Blak. Ketahuan kita, guys. Apa tadi? Mak, tadi gua enggak lihat teks lu, Mak. Nyuruh ngapain, kocak? Bunyi.
Ya ampun, disuruh bersih beres, guys. Apanya diberesin? Mak, gua enggak baca, guys. Prosesnya enggak baca, guys. Ya udahlah, ikutin mak kita aja, guys. Semuanya disikat-sikat, guys. Ini bisa dibersihin nih? Enggak bisa, guys. Terlalu barbar kita mainnya, guys. Nah, kayu, kayu. Jadi nanti kita tuh kabur dari sini, guys. Kita harus nyari 1 2 3 papan kayu. Ini baru ketemu satu, guys. Lagi dua, guys. Ya ampun, disuruh bersihin telek-telek ini, guys. Garing. Kita baru step 1 loh tadi, guys. Mak, kita ini benar-benar marah banget, guys. Kita cek-cek lagi, guys. Mak, kita bisa-bisa barbar, guys. Kayaknya ada sesuatu yang kita tinggalin di sini. Kita pencetin dulu. Check your internet, kocak, gak bisa dibantu, guys. Kita cek dulu, mak, kita ada di. Oh my god. Kita emang benar-benar di sini harus pencet belnya dulu. Baru masuk tadi, guys. Oke, mak. Idu. Kita disuruh masak-masak ya, guys ya. Buat nanti ngasih ke anjingnya, biar anjingnya ini enggak marah, guys. Nanti digonggong, biar nanti kita dilepas. Jadi kita buka aja enggak apa-apa. Di sini kita ambil lagi, guys. Daging. Dagingnya mana? Woi, waduh, dagingnya di mana lagi, cok? Dagingnya hilang, guys. Oh, ini dagingnya, cok. Oke, nice. Masuk daging, tutup. Gas. Kita harus cepat-cepat. Guys, kita ketahuan gak? Ah, paku. Kita perlu paku buat apa? Buat nanti masang tangganya, guys. Jadi kita main santai aja, guys. Kita tutup semua biar gak ketahuan sama ibu lagi. Kabur, guys. Cabut, guys. Guys. Belajar, guys. Bla bla bla. 11x minus 6x plus 17 sama dengan 2042. Wah, oke, guys. Aman sih kayaknya, guys. Kita gas lagi, guys. Kita cek dulu lagi, guys. Cepat. Sebelum kita kembali lagi dari belnya, guys. Kita tutup lagi nih biar nggak ketahuan. Set, nggak ada apa. Untung nggak ketahuan, guys. Nah, ini perlu, guys. Buat apa ini? Buat nanti kita di lantai atas. Nanti itu kita bakal ngilangin jaring laba-laba. Jadi kita perlu itu banget ya, guys ya. Jadi ini rutin-rutin aja karena tempat-tempatnya random. Ini remote. Jangan, guys. Kita langsung ambil aja, guys. Ambil aja, guys. Kita langsung ke belakang ya, guys. Buat apa? Buat ke tempat si anjing. Kita cek kamar mandi lagi. Ada apakah di sini? Apakah ada sesuatu? Kita klik-klik aja. Gak ada apa, guys. Jadi santai. Kita tutup lagi. Ini ya setelah kita buka. Tadi kayak kita dikejar-kejar gara-gara aku nggak tutup-tutup, guys. Jadi kita harus kembalikan ke tempatnya semula. Ada apa di sini? Di tong sampah kita looting-looting. Gak ada yang bisa diklik. Berarti gak ada apa, guys. Kita lanjut aja, guys. Kita cek sebelah sini. Gak kelihatan, guys. Editor nanti ini terangin semua ya. Editor ya. Cuma gak kelihatan apa, guys. Ini mati lampunya, guys. Biar gak ketahuan. Di kamar kita udah pasti gak ada apa ya, guys ya. Coba kita ke kamar bapak, guys. Oke, pak, minggir pak. Gue mau ke kamar lu pak. Gue tutup dulu pak. Gue hidupin lampu. Kita cek lagi barang-barangnya ada di sini, guys. Oke. Wah, foto bapak kita, guys. Kok pesi, guys? Ketahuan kah? Semoga gak ketahuan. Ada handphone, ada gak ada bisa diambil, guys. Jadi santai aja, aman. Gak ada barang-barang nih. Baju emak kita, guys. Apa nih? Cak. Sempak, guys. Ini gak bisa diklik kan? Nah, baterai. Kita dapat baterai lumayan. Ambil lagi semua. Ambil aja. Set. Oh, kita jatuhin, guys. Ada yang jatuh. Exit. Kita ambil kunci. Kita ambil bunga. Kita kembali lagi bunga ya, guys. Bisa, guys. Nah, bunganya udah. Kita exit. Anjay, ini game sumpah. Detail, guys. Wah. Display color name. Ini disuruh ngapain, guys? Skip puzzle ya, guys. Kocak. Bisa, cok. Kita disuruh satu warna, kah? Gini, kah, guys? Kita harus cepet-cepet, guys. Sebelum bapak kita tahu, guys. Hup. Gak bisa, cok. Gak ngerti aja, guys. Skip aja bagian itu, guys. Kita dapat pinset. Oke, buat buka ini, guys. Apa yang bisa diambil dari sini? Gak ada, cok. Gak ada yang bisa diambil dari sini. Tapi bentar dulu. Kita merunduk. Gak ada yang bisa diambil, guys. Berarti tadi scam. Gak ada, guys. Ini juga gak bisa diklik, guys. Berarti aman-aman aja. Ini semua kita klik-klik aja, guys. Igreja! Oke, kita dapat sebuah kunci. Pak, hati-hati, pak. Nanti kalau bapaknya ini keluar, kayak mau ngapain, kita harus cepet-cepet buat ini. Bisa, guys. Счастье у меня ремня получишь. Ini kita pencet hin enggak bisa. Jadi agak sampai dikit mainnya, guys. Kita perlu bohlam. Bohlam buat hidupin tempat tadi. Cuman di mana, guys? Guys, mana? Ini, guys. Oh, ini, guys. Lampu. Nice. Kita Woi. Guys, kita belajar lagi, guys. Belajar matematika yang kita enggak ngerti, guys. Oke. Santai. Aman nih, guys ya. Bapak kita nyampe, guys. Oke, hidupin lampu. Kita tutup dulu. Nice, frost damage, bos. Ini baterai buat apaan, cok? Kita klik-klik aja semua di sini. Mau apa yang kita dapatkan? Klik, guys. Tapi kita cuma ngambil pali di sini. Oke deh, kalau kayak gitu. Kita akan gunakan sebisanya, seadanya mungkin. Kita harusnya butuh kunci nih, guys. Kita keluar lewat dapur, guys. Nice. Mak di sana, guys. Aman, guys. Kita pelan-pelan aja jalannya biar suara kaki kita tuh enggak kedengaran, guys. Pastinya kalian tonton video ini sampai habis, guys. Tekan tombol like. Ketulah kalian bisa mendadak jadi orang kaya. Enggak like hati-hati kalian dicari. Oke, lewat sini, cek dulu. Kita harus nemuin kunci mobilnya. Cuman kuncinya kagak ada, guys. Oke, kita kasih makan anjingnya dulu, guys. Jeng, makan, Jeng. Nah, kita ambil kayunya, guys. Buat apa kayu? Ini buat tangganya di sini, cok. Ini rumahnya bapak kayaknya, guys. Kita masukin kayunya di sini, kita paku, kita palu. Anjay, keras banget suaranya, guys. Oke, kita baru punya 2 kayu. Kita harus cari 2 kayu lagi, guys. 1, 2, amat sudah, guys.
hati-hati. Kita cek tempat. Kayu kah itu guys? Kayu guys. Cuma gak bisa naik kitanya. Buka semua keranjang, gak ada apa. Santai dulu aja guys. Kayak di dapur udah gak ada apa sih guys ya. Ini apa nih? Gak bisa diklik. Berarti bukan. 1 hour later. Dapat charger guys, tapi gak tahu aku buat apa guys. Guys, Bapak, semoga gak kesini guys. Dia tadi ada bell, semoga gak ketahuan. Oh, guys, ini ada ruby guys. Berarti yang kodenya itu guys. Kita lihat yang warna orange. Nah, ini dia guys. Ini harus diingat-ingat guys. Kocak kebalik anjay. Gimana caranya gua? Nah, orange. Ntar dulu guys, aku foto dulu guys. Cepet-cepet harus sih guys. Jangan sampai ketahuan si bapak kita guys. Ini kita buka dulu. Di sini ada kode guys. Di sini merah. Di sini merah. Orange. Yellow. Bapak kita berarti pakai password gini kita ya guys ya. Ruby kita guys. Ini green. Yellow. White. Oh, bisa guys. Bisa guys. Shh. Kodenya buatnya. Nah, kunci. Kita harus ke mobilnya dia lagi guys. Kita mati lampu bapak. Santai aja guys. Nonton aja lupa. Kita tutup lagi guys. Terus kita buka nih guys. Nah, ada obeng. Ada screw. Buat kita ngebuka di bawah ya guys ya. Di bawah tadi itu ada WC guys. Ini ada WC. Kita buka ini baut-bautnya. Kita ambil kunci. Wajah. Waduh. Yang mana kita buang nih? Ini aja kali guys. Baterainya dulu guys. Kita tutup lagi guys. Nah, kunci ini buat apa ya? Ini charger ini jangan dibawa dulu deh. Taruh sini dulu guys. Kita matiin lampu. Kita masuk sini lagi. Kita tutup. Kita buka ini guys. Nice. Buka pintu. Ambil obat. Nah, ini kita masukin baterai guys. Kita kayak di kamar mandi dulu guys. Di sini screwdrivernya kita pakai ngelepas baut dari ini dulu guys. Nah, ini yang kita ambil, kita exit, kita keluar lagi guys. Kita pasang kayunya guys. Pasang kayunya tuh tempat di sini. Cuman aku sisanya nggak tahu guys. Yang barrelnya aku baru tahu loh. Baru tahu ada kayu di sana guys. Kita pasang dulu. Ya gue tahu broken ini kocak. Coba guys. Kata subscriberku namanya Putra bilang di sini. Gimana caranya guys? Kita hidupin kerannya. Oke, kita meruduk dulu guys. Kita ambil kita buang pilnya dulu. Kita ambil selangnya. Oh, bisa guys. Bisa diambil, coy. Masukin ke barel. Emang bisa? Kita masukin sini guys. Oh, bisa, coy. Bisa ternyata guys. Terus disuruh nungguin airnya penuh. Emang bisa penuh guys. Kita lihat ya di sini ya. Naikin enggak nih? Naik guys. Nice. Thank you Putra. Bisa guys, ternyata guys. Apakah kita berhasil kabur dari rumah orang tua kita yang jahat dan kita bakal ke panti asuhan untuk belajar menjadi orang yang pintar. Karena mak kita disuruh kita belajar biar bodoh guys. Bisa-bisanya mak kita guys. Belajar ya buat pintar lah kocak. Disuruh belajar apa yang gak kita suka guys. Bilang aja biar lu bisa nonton bola gitu. Nice, bisa guys. Kita balik dulu ininya apa namanya, selangnya guys. Di tempat yang sama guys. Ini katanya si Puta tadi. Kita merayap dan kita taruh selangnya di atas sini cok. Nah, ya balik lagi setelah kita. Tapi kita masih punya selang guys. Bodoh amat. Kita pasang kayunya. Kita paku lagi guys. Tak. Gak ketahuan kan guys. Sama mak kita. Mak kita lagi ngapain cok. Lihat dulu guys. Aman. Kita jalan dulu. Merangkap. Gak apa-apa. Nah ini naik dulu guys. Hop, kita pasang ini. Bisa. Kita pasang paku. Kita palu. Nice. Wuhuu. Tamat ke guys. Nah, di sini tugasnya yang ini guys, yang ini spray itu buat ngilangin laba-laba di sini guys. Ketahuan kayak kita pasang ini, semprot. Nice, baru ambil ini, terus kita langsung naik ke atas guys. Di atas itu atas ini. Tamat kah adik-adik? Kita bakal lihat guys, kita buka ini. Nice, kita kabur. Woi, kita mama guys. Waduh, mama kabur, lompat. Kabur guys. Aduh. Woi, udah bukan aku yang main guys. Apakah kita bakal selamat? Apakah kita bakal tamat? Kita bakal lihat guys. Yes, kita berhasil kabur dari emak kita yang galak sekali guys. Komplit time 27 menit guys, baru tamat guys. Aduh, ada gak ending lainnya menurut kalian guys? Biar kita melakukan semua ending. Kalian komen gimana caranya nyelesain endingnya. Di next video kita bakal mainnya guys ya. Mak kampret, masa disuruh belajar terus ya guys? Sampai jadi bodoh bisa-bisanya guys. Lebih mengawasi kamu. Mode ekstrim dan gak bakal bisa kabur dari rumah. Kalau kamu ketahuan, saya hajar di tempat. Terima kasih Sultanku, Kapus Diamond. Banyak kali pengikutnya, subscribernya, videonya juga mantap-mantap kelihatan. Wih.